Assalamualaikum, mana cah pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah bertemu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, so seperti mana apa tengok tajuk kau ni, yang mana aku nak tukar ataupun nak ganti aku punya skru monorack. Tapi yang kali ni aku nak pakai yang jenis aluminium alloy. Okey. So, tanpa berlengah masa lagi, jom aku review skru alloy untuk monorack ni dekat hangpa, okey. Jom. Okey gang, so ni skru yang aku nak review ataupun nak pasang dekat aku punya monorack. Dia punya color, aku beritahu dia ada banyak biji, banyak jenis color lah. Warna oren, hitam, silver, gold, banyak lah apa boleh pilih. Tapi aku pilih warna purple. Lagi satu, satu pack ni cuma RM10. Dia datang ada 2, 4, 6, 8, 9 biji. Tapi monorack ni pakai 12 biji. Nah, tak nak apa kena beli 2 pack lah. 2 pack set post baru RM20. Aku beli yang ni sebab tengok macam style pula kan. Jenis-jenis ada ala-ala color-color ni. So aku nak try masuk dekat aku punya monorack lah. Kita tengok lawa ke biasa pasang benda ni. Okay, tapi dia punya skru ni saiz M8. Saiz M8 sama dengan skru aku punya monorack. Okay, so jom kita tengok aku pasang skru ni. Okay gang, so ni aku dah masuk dulu sebelah skru ni. So aku boleh tengok kat sini, dia punya lebar dia boleh kata satu jari kat lah. Compare dengan yang sebelah ni, yang ni tak mantul sangat lah sebab dia warna chrome kan. So aku try beza dulu antara yang ni skru panjang, yang ni skru dia pendek sikit. Skru dia pendek sikit. Kepada atas macam tu lah, boleh tengok dia macam terkeluar sikit lah. Macam tu. Kalau dari jauh bukan macam ni lah. So nak pasang yang ni, tebus pula belah kiri dia. Okay, alhamdulillah gang. So dah settle pasang skru tu dekat motor aku. So boleh tengok lah hasilnya. Cun jugalah. Ini satu dia nampak lebar. Kita zoom sikit. Dia nampak lebar. Cutting dia pun cantik juga sebenarnya. Nampak simple lah. Bila dia bulat kan nampak simple. Cun-cun juga. Balik lah, harga pun cuma RM10. RM10. Lepas tu ada lebih lagi. Ada lebih 2, 4, 6. Okay. So siapa yang nak beli skru ni macam biasa, aku akan letak link Shopee dekat pin komen dengan description video lah. Dengan link Telegram aku sekali, siapa nak masuk boleh masuk. Okay. RM10 untuk 9 biji. Apa dapat hasil macam ni. Okay. So gang, jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, comment, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum. Mana cah pagi ni.